Tentukan koordinat imej atau objek bagi titik berikut di bawah satu putaran yang diberikan. Sekarang titik K dekat sini, pusat dia 90 darjah ikut arah jam. Jadi kalau ikut arah jam, kita nampak dia ke bawah. Dan kita tahu kalau 90 darjah, X dengan Y dia akan bertukar jarak. Macam sekarang ni kita tengok, nampak tak? Sekarang ni 3, 1. Jadi pada paksi X gerak 1, pada paksi Y gerak 3. Jadi bila kita pantulkan, dia akan jadi 3 dengan 1. Jarak dari paksi ni jarak tau, bukan positif negatif, jarak dari paksi. Jadi dari paksi ni dia akan gerak 3 ke kanan, 1, 2, 3 sini. Sebab nampak tak? Bila dia gerak macam ni, nampak tak dia macam kipas macam ni? Macam ni, macam ni. Okey. Tapi nampak tak terbalik? 3, 1 dengan 1, 3, dengan jarak daripada paksi 1, 3 akan jadi 3, 1. Cuma yang beza mungkin, yang beza negatif lah, nampak? Yang ni akan jadi negatif sebab dia ke bawah. Jadi sini akan jadi 3, negatif 1. 3, negatif 1. Jadi L 02, pusat L kat sini, pusat adalah 02. Jadi sekarang 180 darjah ikut arah jam. Bila ikut arah jam, dia pusing betul. Jadi daripada sini 180 darjah dia akan pergi sini. Jarak sini 1, jarak sini pun akan jadi 1. Jadi dekat titik K, K ni 1 dan 3. 1 dan 3. Jadi M dekat sini, M adalah image. Jadi M dekat sini, dia punya pusat dekat 00 dan dia ikut arah dan dia lawan arah jam. Kita tak kena tahu yang M ni image bukan objek. Jadi lawan arah jam dari objek ke image akan jadi macam ni. Kan lawan arah jam. Bila kita tahu objek dekat sini dan kita tahu kalau putaran X dengan Y terbalik. Sekarang ni jarak dari X adalah 3 dan jarak dari Y adalah 0. Kita tahu dia macam ni. Bila 90 darjah, dia akan 0.3. Dan kita tahu dari sini ke sini. Jadi, asal asal objek mesti dekat sini. 0.3. Jarak X 0, jarak Y 3, dia akan jadi macam ni. Nampak? Kita nampak lah. Kalau kita sambungkan, kita nampak 90 darjah dekat sini. Jadi, objek M adalah sini 0.3. 0.3. Jadi N, N dekat sini, N dekat sini dan pusat adalah negatif 3, negatif 4. Jadi negatif 3, negatif 4 dekat sini. Jadi kita nampak kalau 180 darjah dia garis lurus je. Jadi dia akan macam ni, nampak? Jadi dari sini kita kena tahu jarak dia berapa. Sekarang sini adalah negatif 2, N ni adalah negatif 8. Ni negatif 2 lah, negatif 3 dengan negatif 8. Jadi jarak sama dengan negatif. Negatif apa ni? Sama dengan, jarak dia sama dengan negatif 8. 8 tolak negatif 3, kita akan dapat negatif 5. Ataupun kita tahu jarak dia 5. Jadi dia akan ke kanan 5. Bila ke kanan 5, sekarang negatif 3. Negatif 3 tambah 5, kita akan dapat 2. Jadi 2, 1, 2 dekat sini. Jadi lepas 180 darjah, dia akan jadi 2, negatif 4. 2, negatif 4. Nampak tak? Sekarang ni, ni dekat sini lah mak. Ni dekat. Jadi sini negatif 3, negatif 4. Jadi jarak dia masih sama. Sini 5. Jadi sini pun mesti 5. 5.